saya Dio. Lagu Dio actually tercalon untuk AIM ni untuk bagi kategori pop etnik, iaitu Hari Demi Hari. Dia letak sini Muhammad Syaril. Actually this is my real name Dio, dan Nurul Zedris dan Ahmad Fedriaya. Untuk kategori lagu pop etnik ni Dio sangat-sangat berbangga sebab dalam ini merupakan first time Dio dapat masuk dalam kategori AIM. Dan terutamanya ni lagu Dio sendiri dan duet juga dengan Nurul Zedris. So expectation tak banyak bagi Dio untuk dah masuk ke dalam AIM punya pencalonan ni pun dah kira sangat-sangat hebat. Dio bersyukur kepada Allah dapat benda ni. Dan persaingan memang sengit lah sebab kalau ikutkan semua nama-nama besar, Asmin Mudin, Helen Yap, Edwin Hashim, bagi dia satu nama yang baru untuk lagu kategori etnik. Jadi harap yang terbaik lah untuk ni. So doakan kalau mana tahu boleh menang kan. Tapi kalau masa AIM nanti dia tak dekat sini, dia dekat Japan dengan ASEAN buat tour. So, okay Dio, boleh komen sedikit tentang lagu etnik kat Malaysia ni dah semakin berkurangan sebabkan dah ramai tak nak tampil dengan lagu-lagu baru, idea-idea baru. So macam mana perkembangan lagu etnik? Perkembangan lagu etnik Malaysia memang sedih sikit kalau nak kirakan. Bukannya tak ada orang nak memperjuangkan lagu etnik. Bagi Dio sendiri, memang gemar untuk menyanyikan lagu etnik dan memperjuangkan. Tetapi buat masa sekarang ni, mungkin pendekatannya kita buat pendekatan yang baru ataupun berbeza. Tapi benda ni muzik dia sangat-sangat tak boleh nak cerita juga. Kalau kata lagu sedap pun kadang radio tak main, kadang lagu ni pun kita tak boleh nak cakap apa. Yang penting siapa yang berjuang, dia berjuang dan dia menggalakkan actually kat luar sana siapa yang menjuangkan etnik, sila-silakanlah mengembangkan lagu-lagu etnik kita. Sebab kalau tidak kita yang mengembangkan lagu etnik kita, siapa lagi kan? Okay, perkembangan terkini Dio. Perkembangan terkini Dio, pada 23 hari bulan ni Dio akan fly pergi ke Japan, dan juga selepas itu akan pergi buat tour. Selepas Japan akan pergi ke Bangkok, Vietnam, lepas tu akan ke Singapura, Jakarta dan Brunei untuk buat show bersama dengan program daripada Kementerian Belia. Dan untuk program ni Dio sangat-sangat bersyukur sebab baru balik Korea, sekarang ni nak fly pergi Japan pula. Jadi try untuk memperluaskan bidang seni Dio lah. Alright. Thank you Dio.